Harga runcit di sale RM3.35 bermula malam ini nanti. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Aku dah maklumkan dalam sesi live, okay? Yang mana harga di sale akan naik. Sebab apa? Seperti mana yang dimaklumkan, pemberian bantuan tunai subsidi telah berkuasa dengan program Budi Madani. Maka korang tunggu dan sekarang telah berlakunya. Okay? Harga telah melonjak naik. Dan begitulah seterusnya berfasa, mungkin produk-produk lain ataupun petrol ke barangan-barangan runcit yang ada kaitan dengan subsidi ke, semuanya akan naik dan dia akan digantikan dengan bantuan tunai. Okay? Jom kita tengok paparan ini. My Metro ada menyebut harga runcit di sale RM3.35 seliter mulai Isnin. Yang mana harga di sale di semua stesen runcit di Semenanjung Malaysia sahaja ditetapkan pada kadar RM3.35 seliter mulai 12.30 malam ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamdalah Hajizan berkata dengan mekanisme bantuan bersasar yang tersedia, kerajaan kini sudah bersedia untuk melaraskan harga diesel bagi semua negeri di seluruh Semenanjung Malaysia. Menurutnya, bermula pada tengah malam hari Isnin ini, harga diesel di semua stesen runcit petrol di Semenanjung Malaysia akan ditetapkan pada kadar RM3.35 seliter, iaitu harga pasaran tanpa subsidi. Berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Automatic Pricing Mechanism, okay, APM. Untuk tempoh seterusnya, harga diesel semasa akan diumumkan pada setiap minggu mengikut amalan semasa Kementerian Kewangan. Namun, kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan ketidakstabilan harga, katanya pada sidang media penyasaran subsidi diesel di Komplek Kementerian Kewangan di sini hari ini. Lepas ni harga petrol RM3 lebih dan mungkin bila dah harga petrol pun naik, harga diesel pun dah naik, harga barang pun akan naik. Tak tahulah, harga barang itu mungkin nak digantikan dengan bantuan tunai lah yang seperti mana yang dimaklumkan. Okay, itu saja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.